or Levy Chanel. Don't forget, like, comment, subscribe, and share. All about my life story. Love, family, holiday, traditional food. Enjoy the happy. Welcome back in my channel. Hari ini akunya lagi mau ngeliatin sebuah masjid besar yang ada di wilayah Sako, khususnya di Jembatan 2 ini. Kenapa buat kita tertarik untuk lihat masjid ini, guys? Karena masjid ini adanya di daerah terpencil gitu loh, daerah yang masih sepi, daerah masih banyak rawa-rawa, tapi pemilik masjid ini punya pribadi buat luar biasa. Dia berharap masyarakat yang di daerah terpencil ini bisa melakukan ibadah di sini. Luar biasa bagus banget masjidnya, guys. Tuh. Tapi sebelumnya jangan lupa bantu like, comment, and subscribe, dan klik lonceng di sebelah kanan untuk berlangganan. Tuh, guys, masjidnya. Tuh, ini bagian depan. Nanti kita lihat bagian dalamnya ya, guys. Tuh. Luar biasa, guys, masjid ini dibangun oleh seorang donatur. Kalau nggak salah namanya Bapak Haji Bukman Burlian ya. Luar biasa amal ibadah Bapak ini. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, guys. Ini di Borang Jembatan 2, guys. Masya Allah. Tuh, jalannya udah bagus, guys. Masya Allah, di tempat ini ada masjid gede banget, guys. Orang pribadi yang bangun, punya Bapak Bukman Burlian tuh, guys. Mewah banget masjidnya, Masya Allah. Tuh, guys, Masya Allah, masjidnya bagus banget. Di tempat kayak gini ada masjid semewah ini, guys. Masya Allah. Ah, guys, Masya Allah, masjidnya bagus, mewah banget. Ini punya perorangan, guys. Semoga amal ibadahnya Bapak yang bangun masjid ini, Bapak Bukman Berlian, luar biasa. Masya Allah, ini bisa dipakai semua masyarakat di sini nih, guys. Di daerah seperti ini, guys, ini donaturnya luar biasa. Di daerah seperti ini dia berani bangun masjid sebagus itu, guys. Tuh, lihat. Oke, kita coba lihat dalamnya, guys. Kita coba lihat dalamnya, guys. Bagus banget, Masya Allah, guys. Di tempat seperti ini ada bagus semewah ini ya. Luar biasa ini Bapak yang bangun donaturnya. Yang bangun masjid ini luar biasa. Amal ibadahnya luar biasa, guys. Dia tahu di kota banyak masjid gede. Jadi dia cuma mau bangun di tempat yang seperti ini biar bermanfaat. Punya Bapak Bukman Berlian. Bisa dibuka enggak? Bisa dibuka enggak dalamnya? Dikunci ya, Mbak? Coba bisa, Mbak, diganjel ini kok. Indah, Mbak. Kita masuk, guys. Assalamualaikum. Kita masuk ya, guys. Kita masuk ke dalamnya. Kita lihat dalam masjidnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, bagus banget, guys. Tuh, pilarnya tinggi banget. Pilarnya tinggi, gede. Masya Allah. Luar biasa ini. Ini apa? Masjid dibangun di tempat terpencil loh, guys. Ini menurut kabar punya Bapak Haji Bukman ya, Bukman Burlian ya. Punya Bapak Haji Bukman Burlian sendiri. Masya Allah, bagus banget masjidnya, guys. Untuk ukuran kampung seperti ini, guys. Tuh, pilar-pilarnya kelihatan kokoh banget, mewah banget, guys. Ini yang bangunnya keponakanku, guys. Yang ngambil borongan bangunnya keponakanku. Bagus banget. Oh, Masya Allah. Pilar atasnya juga kelihatan mewah banget, guys. Untuk ukuran di kampung seperti ini luar biasa, guys, masjidnya. Pilar-pilarnya tuh. Hmm.
Gede banget pilar-pilarnya.